Sederalun ratusan botol miras hasil sitaan petugas Satpol PP dan WH selama tahun 2015 dimusnahkan di halaman Balai Kota Banda Aceh Senin pagi tadi. Pemusnahan itu dipimpin oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama unsur Forkim Pimda. Jika memang kita dapatkan, kita tetap menerapkan hukum secara tegas. Ya, selama ini yang kita hadapi di lapangan tempat-tempat itu tempat keselubung. Minuman terlarang itu disita petugas dari seorang pedagang di Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.